Ya, halo guys, kembali lagi sama Alexa Project. Saya pembukaan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, iki cuaca rotok mendung, mendung-mendung tapi ora udan. Iki aku arep review emeking ini Mas Nando iki ne iki. Arti emekingnya apa? Kayak gimana? Nah, kayak gini iki sret. Nah, Malaysia style iki wis di wrap nganggo plastik wrap kae. Besok mau buat kontes neng Kaliurang iku arep pertis spesifikasi modif apa iki entek 20 jutaan punjul. Nek yang mau minat katanya tadi 35 jul lepas no. Part orinya masih ada ya, tak review dari atas. Ini emeking V1 tapi batoknya dia pakai punya V2 itu. Depan ini udah dikasih proji, soalnya dia konsep Malaysia style. Terus ini karbon-karbon, ini WTP, buatnya di Jakal. Ininya masih V1, aku gak wani, gak berani test red. Motornya larang, part-partnya ngeri-ngeri. Terus iki Brembo sekitaran 18 mm. Tabungnya dia ada diganti punya ARM sekaligus ini nih. Nah, ini main karbon, ini karbon semua. Ini dia untuk spek mesin dia standar, cuman ecunan aja itu. Terus di bagian ini steering damper dia pakai punya Martis tapi yang karbon. Terus handle kiri dia pakai punya R25. Nah, untuk pelek iki lem sik marai mahal, dia pakai pelek punya NK. Ukurannya depan ki berapa yo, 160 kan nih, depan belakang rata 160 itu. Untuk ban, waduh, ban wis di wrap ya. Nanti tak tanyain, tak tulis di komentar ya. Terus dia pakai piringan punya PSM, selangnya dia pakai punya RCB yang biru. Ini nih ARM buat ganjel selangnya. Terus kalipernya dia RCB kuning. Terus iki tutup baut iki yes. Piringan dia pakai punya PSM. Se berapa yo? Aku lupa. 3,5. Ah, 3,5. Dadi perpaduan ireng ana birune ana pink. Masuk banget iki. Terus ke iki bak mesin, dia udah ganti set punya RCB, jadi nek oline muter ketok mesine murup ketok oline muter ini ser api. Dia tutup oli pakai punya ARM juga. Terus ini underbone pakai punya Rapino nih. Ini untuk set knalpot pakai punya RCM tapi yang Malaysia style. No, tadi belakangnya ada corongnya Blue Moon. Sekarang harganya 1,5an kalau nggak salah itu. Nah, dulu tuh sekitaran 900an saya Blue Moon. 2018 kalau nggak salah. Terus untuk masteran belakang dia pakai punya RCB yang 14 mili. Terus ini pakai brake fluid itu. Oh, ini dikasih penyangganya. Nah, soalnya ini pos TP nggak nyampe. Nah, jadi di model kayak gini rapi, resik, bagus.
solid konsep Malaysia bener. Nah, untuk stripping dia bikin sekarang kan strippingnya modelnya kayak gini semua, yang hitam terus yang putih. Wuseh, itu simple keren. Terus untuk ini ada voltmeter juga, voltmeter dipasangin. Katanya di sini mau dipasangin buat itu apa namanya, FPR, taruh FPR di sini itu. Oh iya, iki untuk pelek terus arem dia pesan langsung dari Malaysia itu. Harganya nek pelek tuh sekitaran 2, berapa gitu loh. Arem juga, arem punya Magic Boy, jadi si Malaysia saya agak panjang itu. Soalnya di konsepnya Malaysia. Untuk kaliper belakang dia pakai punya RCB juga. Nah, ini probol-probol, calon probol-probol teh itu. N belakang juga pakai NK. NK niki HLM. Iku. Tutupi sik ndak reket. Sobat kontes. Terus ini juga sleper dia masih pakai ori yang buat nek Thailand apa Malaysia kan ori-orinan. Nah, ini orine dari pabrik. Nah, terus ini pakai punya dari pesan juga dari kirim dari Malaysia nih langsung kui. Ini dia terus di depan pakai apa namanya akrilik biar enggak kotor. Soknya pakai punya KTC. KTC yo, KTC. Itu. Nek stop lamp belakang. Oh, dia pakai 3 in 1. Nah, pakai 3 in 1 tuh. Keren. Keren banget, biru anu. Biru pink. Hitam. Terus dilapisi karbon. Keren banget. Tuh. Rantai dia pakai ukuran 415. Nah, ini gire depan belakang enggak tahu ukurannya, ini enggak ada tulisannya, nanti tak tulis saja ya. Oh, depan 13, belakang belum tahu berapa ini ukurannya. Terus ini tutup tromolnya dia beli, nanti tak tulis juga merek apa gitu. Soalnya lagi orangnya dijualan di mana loh, gasbul kosong, nanti tak tuliskan nama toko nih. Pemain dia jualan buat spare part supermoto dia ada tuh. Nek terus ini joknya dia ganti punya King Drag, terus diseset juga. Nah, nek dia fokus nek motor ini buat tampilan look. Nek dilihat yo keren, simple, tapi yo harganya mahal. Aku sendiri enggak kuat. marai pengen. Sementara kontenku ada yang making juga, enggak cuma CB1 Sekreter. Soalnya yang mau tak konten orangnya jauh-jauh semua gitu. Nah, mau cek sound knalpotnya. Oke, bentar ya. Kondisi muruk knalpotnya yang ini guys, suaranya. Ternyata pakai ecu shop dari Malaysia juga. Aku bisa marai larang, bukan ecu juken. Nah, ini penampakan nek belakang nek anu muruk, dia muruk. Olinya dia muter ngono kuwi. Guys, enggak usah tak geber-geber, engko tak seneni warga. Koyo ngono kuwi ya. Oke, tak matiin. Tak kira kaya cucukan. Nek ecune kan yang kene iki ya. Heeh ta? Oh. Nah, dia dikasih velo kayak gitu. Ini bisa buat inspirasi. Nah, goyang. Mau yang pengen making bisa buat inspirasi.
si Sultan-Sultan budgete luwe. Nanti nih ada pertanyaan bisa tanya Mas Fernando nanti IG-ne ini, TikTok-e ini. Oke, cukup sekian dari saya. Sorry nggak ada apa namanya, nggak ada tasret-tasretan, soalnya yo motore buat kontes aku yang nggak berani nyoba, jujur nggak berani nyoba om, takut naik kenapa-kenapa. Jangan lupa follow IG-ku, TikTok-ku. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, see you.